inilah narkoba jenis sabu yang bisa dikatakan kualitas yang paling bagus. Datangnya dari Malaysia yang dimasukkan ke negara Indonesia, namun belum sampai diedarkan ke penikmat narkoba karena ini sudah berhasil diamankan oleh Satnarkoba Polres Bengkalis. Narkoba ini, sabu ini berjumlah 5 bungkus dengan ditimbang jumlah 5 kg. Inilah tim gabungan dari Satpol Air Polres Bengkalis, dari petugas Bia Cukai Bengkalis dan air yang telah berhasil mengamankan narkoba jenis sabu. Lima kilogram. Tiga tim dari Polres Bengkalis, Satnarkoba, Satpol Air dan petugas Bia Cukai tidak sulit untuk menangani narkoba yang beredar di Indonesia berasal dari luar negeri. Demikian laporan dari Bapak.